Halo, selamat pagi. Kembali bersama Abizar Rapasya. Pagi hari ini saya mempunyai 4 buah handphone dengan merek yang berbeda. Sebenarnya 5 sama yang saya pakai untuk kamera ini. Dari kelima handphone ini, apakah bisa menggunakan WiFi dan hotspot secara bersamaan? Setahu saya, kalau kita menggunakan WiFi, hotspot itu tidak bisa digunakan. Atau ketika kita menggunakan hotspot dan menyalakan WiFi, salah satu di antara itu pasti ada yang mati, tidak bisa dinyalakan secara bersamaan. Sekarang kita testimoni dari Evercost dulu. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk dari Evercost AT57F ini. Dia sudah tersambung WiFi di sini. Lalu di sini tidak ada menu hotspot dia ya. Kita buka pengaturan aja di sini. Kita buka pengaturan aja. Ini WiFi-nya sudah tersambung ya. Dia sudah tersambung. Sekarang kita coba menambahkan hotspot. Apakah hotspot ini bisa hidup atau WiFi-nya yang mati? Ternyata dia tidak bisa. Ketika dia menggunakan WiFi, hotspot tidak bisa hidup. Artinya tidak bisa bersamaan. Salah satu harus ada yang mati. Kemudian kita coba beralih ke Asus Zenfone Laser. Kita nyalakan dulu WiFi-nya di sini. Ya, sudah terlihat kah? Sudah jelas. Kita redupin dulu lampunya. Kita kurangin dayanya. Ya. Sudah hidup kah? Ini hotspot-nya sudah hidup, WiFi-nya sudah hidup. Sekarang kita coba menggunakan WiFi hotspot secara bersamaan. WiFi hidup, hotspot hidup. Ternyata tidak bisa. Kalau hotspot hidup, dia WiFi mati. Sekarang WiFi-nya saya hidupin, apakah hotspotnya mati? Tidak bisa. Hotspot dan WiFi tidak bisa secara bersamaan. Ini Asus Zenfone Laser. Kita ke Sony Xperia. Sony Xperia. Sony Xperia ini kita hidupkan WiFi-nya, ya. WiFi-nya tunggu beberapa saat. Tunggu. Nah, sudah tersambung Abizar ya. Nah, ini sudah tersambung Abizar. Dan kita hidupkan hotspotnya di bawah sini. Apakah dia bisa dinyalakan secara bersamaan? Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Ada keterangannya. Apa ini? Hanya WiFi yang bisa digunakan. Tidak bisa. Artinya WiFi dan hotspot tidak bisa dinyalakan secara bersamaan. Xperia tidak bisa. Sekarang kita coba Oppo. Kita buka di sini. Matikan dulu datanya. Kita nyalakan WiFi-nya. Sudah tersambung Abizar. Lalu sekarang kita coba nyalakan hotspot. Nah, dia sudah tersambung Abizar di sini ya. Sekarang kita coba nyalakan di hotspot-nya. Sambungan nirkabel, hotspot pribadi, apakah dia bisa dinyalakan atau WiFi-nya yang di sini dia mati? Hotspotnya udah hidup, apakah WiFi-nya mati? Ternyata WiFi-nya mati, tidak bisa bersamaan. Jadi dari keempat ini tidak ada yang bisa dihidupkan WiFi dan hotspot secara bersamaan. Nah, ini adalah Nokia 31 Plus punya saya. Sekarang ini matikan dulu hotspotnya, matikan dulu datanya. Sekarang kita nyalakan hotspotnya. Sudah tersambung.
sudah tersambung, lalu apakah dia bisa dihidupkan secara bersamaan dengan hotspot? Ternyata bisa. Bisa. Sini bisa. Jadi, dan di sini juga ada simbol hotspot dan